Pesta Raya di Esplanade kali ini menampilkan pelbagai pementasan. Surya menjenguk sebahagian persembahan daripada Pesta Raya ini. Zarah akan bertemu dengan mentari yang agung itu. Mentasan Sidang Burung ini berasaskan karya agung Fahriuddin Attar. Karya Attar ini adalah karya puisi, menceritakan tentang sekumpulan burung yang mencari raja mereka yang bernama Simuk. Jadi dalam banyak-banyak burung, cuma 30 burung saja yang sampai ke pintu gerbang Simuk. Ia merupakan satu perjalanan rohani yang diceritakan secara simbolik. Diselang-selikan dengan satu lagi cerita antara datuk dengan cucu mengenai kemuliaan, mengenai kehidupan dan mengenai cita-cita. Dahlah, aku jadi pemimpin sudah. Aku. Dah, aku. Cabaran utama yang saya dapati adalah untuk menafsirkan karya agung tersebut sebagai suatu bahan teater yang mudah difahami. Pelakon-pelakon burung-burung ni pertama kali mengadakan teater fizikal. Jadi mereka perlukan mental dan fizikal dan stamina yang tinggi untuk sembahan teater kali ini. Cara saya mengarah kali ini, yang tersirat tu akan keluar secara semula jadi. Jangan lupa saksikanlah persembahan teater Sidang Burung pada 24 dan 25 hari bulan Oktober ini di Esplanade Theatre Studio. Cerita ini tentang 5 kisah sahabat. Teman baik di sekolah mereka. Guru besarnya mengadakan paduan dan mereka akan menangis $1,000. Di situlah 5 sahabat ini berbagai-bagai raga, berbagai karina untuk apa ni, untuk dapatkan anugerah inilah. Kita punya kanak-kanak dah lama dengan kita, maybe paling muda dalam 2 tahun. Kita rasa dia punya bakat dah cukup masa untuk kami menunjukkan bakat-bakat mereka. And 100% Cilik is a good platform for them to show their talent. Datanglah beramai-ramai untuk menyaksikan pementasan musikal 100% Cilik di Esplanade pada hari bulan 27 Oktober ini.